Aku bikin karakter Dewo itu punya background yang hanya bersekolah. Jadi persiapannya sih, persiapan aku tuh lebih banyak ke mindset, dan aku menulis gimana sih background story-nya dari Dewo ini. Kenapa dia bisa kerja di sini, tipe makanan yang dia suka, gitu. Mungkinkah dia suka musik ataukah dia suka olahraga, itu aku bikin background story itu sendiri. Jadi kebanyakan aku hanya menulis apa yang menjadi background story-nya si Dewo, agar aku sendiri bisa believe dan aku bisa percaya untuk memeranin si Dewo. Gimana gue ngebangun chemistry, ya gue ngikutin aja sih, ngikutin flow-nya, nggak berusaha untuk bikin jalur sendiri, nggak, karena kan biar gimana pun juga kalah senioritas sih gitu, nggak, tapi ya gue ngikutin alur aja. Awalnya masih bingung ya, karena Mas Indra bilangnya lagi itu saya harus ya 11-12 sama Alif. Tapi ketika saya baca lebih jauh lagi tiap episodenya, itu sebenarnya lebih sangat-sangat kontras sama Dokter Alif. Saya ini yang bener kayak apa ya, lebih cheerful lah orangnya, lebih ceria, terus lebih percaya diri. Jadi ya ketika ketemu orang, bahkan sama Dokter Alif pun kelihatannya sangat-sangat percaya diri banget.